Makanya pas di hari kiamat nanti kita akan lihat, wah ini timbangan gede banget, bisa dipenuhi dengan apa? Kita punya amal soleh apa bisa penuhin itu? Tapi kata baginda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, daimal ifdali azimin nawal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mawla Bilal Al-Badr Al-Mutalal Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Khaira Sahbin Wa Al Subhanaka La Ilma Lana Illa Ma'allamtana Innaka Antal Alimul Hakim Wa Tub Alayna Innaka Antal Tawabur Rahim Allahumma Ya Fattahu Ya Alimu Ya Fattahu Ya Alimu Ya Fattahu Ya Alim Iftah Alayna Fathan Qariba Ya Arhamar Rahimin Allahumma La Sahla Illa Ma Ja'altahu Sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam allahumma inna nas'alukal 'ilma ladunni wal mashrabas safi al haniya wahhab ya ghani wa na'udzu bika allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' وَدَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ نَوَيْنَا التَّعَلُّمَ وَالتَّعْلِيمَ وَالتَّذَكُّرَ وَالتَّذْكِيرَ وَالنَّفْعَ وَالِانْتِفَاعَ وَالْإِفَادَةَ وَالِاسْتِفَادَةَ وَالْحَثَّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْهُدَى وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ وَقُرْبِهِ وَثَوَابِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَوَيْنَا مَا نَوَى بِهِ أَسْلَفُنَا الصَّالِحُونَ Nawaina ma ahata bihi ilmullah ta'ala min husnil niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mahnya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah Allah ta'ala perkenankan kita untuk kembali bersama beriktikaf di masjidnya, di rumahnya, demi memakmurkan waktu mulia, waktu antara maghrib dan isya'. Dan di sini kita bersama mengkaji kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah. Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwan al-muhibbin min ahli al-khair wa ad-din. Nah, ini adalah pertemuan ketiga ya ikhwan. Pada pertemuan pertama kita bahas sedikit dari biografi pengarang kitab, adalah sosok daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian pada pertemuan kedua, pertemuan akhir pertemuan lalu, kita bahas perihal tentang Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Memang pembahasan Bismillahirrahmanirrahim pembahasan yang panjang ya ikhwan ya. Dan tiap-tiap ilmu mereka mempunyai pembahasan dalam Al-Basmalah itu. Dan tidak sedikit ulama-ulama yang telah mengarang kitab khusus pembahasan Bismillahirrahmanirrahim dengan masing-masing bidangnya. Al-Imam Suyuti sampai-sampai mengarang kitab I'rab. I'rabnya Bismillahirrahmanirrahim beliau namakan Al-Mizanul Ma'dalah fi I'rabil Basmalah. Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari mengarang kitab Syarhul Basmalah walhamdalah. Banyak ikhwan, itu bisa sampai 20 atau 30 kitab yang dikarang ulama-ulama kita tentang perihal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya Bismillahirrahmanirrahim itu banyak khasiatnya. Sebagian dari khasiatnya kita sebutkan pada pertemuan lalu, ikan ya. Yang penting keyakinan ketika kita melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim untuk apapun, maka harus penuh dengan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim diucapkan sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar. Dan disunahkan kita melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim di tiap-tiap perkara yang dinobatkan sebagai kullu amrin dzibal. Artinya perkara yang dianggap penting oleh syariat. Itu sunnah kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan makna yang lebih dalam lagi dari bismillah artinya kan dengan nama Allah. Ketika engkau makan dengan menyebut nama Allah. Engkau mengiringi makanmu itu dengan nama Allah. Artinya, engkau makan dengan ajarannya Allah.
engkau makan dengan aturannya Allah, engkau makan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Nah itu artinya kita ucapkan bismillah sebelum makan. Begitu pula pas mau tidur, apa doa mau tidur? Bismika Rabbi wada'tu jambi, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah aku tidur. Artinya apa? Aku mengiringi tidurku ini dengan namamu ya Allah, maka tidurku sesuai dengan keridhaanmu, di tempat yang engkau ridhai, di waktu yang engkau ridhai, dan dengan tata cara yang engkau ridhai. Nah, kalau kita merujuk, coba lihat dan coba kita ingat ayat yang pertama Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Iqra. Apa tulisannya? Iqra bismi rabbika, bacalah, ambillah pelajaran dari apa yang engkau lihat. Dan makna membaca sangat luas ya, bukan artinya membaca kitab sahaja, walaupun itu makna utama dari kalimat iqra, membaca. Membaca artinya mengambil pelajaran dari apapun yang engkau lihat, yang engkau dengar. Bacalah alam semesta, bacalah setiap kejadian, bacalah peristiwa, ambil ibrah, ambil pelajaran dari itu semua. Itu masuk dalam kategori membaca. Namun bila mana engkau membaca alam semesta, membaca kejadian, ya, membaca kitab juga, jangan lupa, bukan cuma iqra sahaja, iqra apa? Bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya apa? Aku memandang, aku mengambil pelajaran dengan polanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana aku bisa mengambil pelajaran yang diridhoi olehnya? Bagaimana aku bisa mengambil renungan dari setiap-tiap peristiwa yang artinya aku membaca, ya, dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Begitu. Jadi bukan cuma membaca. Kalau membaca tidak diiringi dengan nama Allah, maka tiada berkahnya, tiada manfaatnya. Mungkin menambah informasi, menambah maklumah, menambah wawasan. Tapi jauh berbeda pola membaca yang diiringi dengan nama Allah dan yang tidak diiringi dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ulangi lagi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tamam. Khalaqal insana min 'alaq. Habis itu apa? Ditekankan lagi kan, iqra. Baca lagi dengan pola yang tadi. Bila mana engkau membaca alam, mengambil pelajaran dari apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, dengan pola Allah Ta'ala, ya, dengan pola Tuhanmu, dengan pola Nabi Muhammad SAW, iqra, apa yang akan terjadi? Warabbukal akram. Artinya apa itu? Warabbuka dan Rabbuka, Tuhanmu itu al-akram, maha dermawan. Akram bisa diartikan mulia, betul, tapi juga bisa diartikan dermawan. Kedermawanan Allah, Allah Ta'ala gantungkan dengan membaca. Bila mana engkau membaca, mengambil pelajaran dari apa yang engkau lihat, maka jangan heran kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan karunia yang besar kepadamu, karena Allah Ta'ala jadikan membaca itu kunci daripada kedermawanannya. Jadi kita mengetuk pintu karunia Allah Ta'ala dengan membaca, tapi bukan sembarang membaca, membaca dengan nama Allah tadi, bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah begitu ya ikhwan. Jadi sangatlah dalam ya makna bismillah tadi. Ketika kita membaca, baca dengan bismillah. Mau tidur, tidur dengan bismillah. Mau makan dengan bismillah. Nah, semuanya diiringi dengan bismillah. Mau masuk kamar mandi pun dengan bismillah. Begitu ikhwan. La ilaha illallah. Mau buka lemari, bismillah. Kata orang kalau baca bismillah akan terjaga dari segala keburukan, ya kan? Kita ceritain itu pada pertemuan lalu. Ceritanya siapa? Ceritanya sahabat yang tenar, Sayyidina Khalid bin Walid, ya. Akhirnya beliau membuka suatu wilayah namanya Hara gitu, di Ar-Ray, di Persia dulu. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Nah, beliau membuka wilayah itu tidak dengan perperangan, tapi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketua sukunya itu ngasih sayembara ke beliau, kalau seandainya engkau minum racunku dan engkau tidak mati, aku serahkan kepadamu wilayah ini semuanya, aku dan semua rakyatku masuk ke agamamu. Tapi kalau seandainya engkau minum racun dan kau mati, yang engkaunya mati dan prajuritmu, angkat kaki dari tempat ini. Apa yang terjadi? Akhirnya sudah, Sayyidina Khalid bin Walid mengambil racun itu dan meminumnya.
Tapi sebelum beliau minum, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Enggak terjadi apa-apa. Teman, beliau baca dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus beliau minum itu racun. Sekali, dua kali, tiga kali. Enggak ada efek sama sekali. Akhirnya beliau nagih, mana tadi janjimu? Kau bilang mau masuk Islam. Ya udah, akhirnya dia sama prajuritnya, sama rakyatnya semua masuk Islam. Di antara kota-kota yang Islam masuk ke situ tanpa perperangan, kota ini berkat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi perlu keyakinan, ikhwan. Nah, jangan ditiru, tapi jangan ditiru main minum racun pakai bismillah. Perlu keyakinan, ikhwan. Tingkatkanlah keyakinanmu gitu. Kadang-kadang kita banyak baca zikir, tapi kita menggerutu, mana khasiatnya, katanya khasiatnya begini. Bukannya enggak ampuh tuh zikir, intinya kurang yakin. Kalau intinya yakin, engkau akan lihat keajaiban daripada zikir-zikir itu atau daripada yang lain. Bahagia tadi, makanya min agalli ma utitum al-yaqin wa azimatus sabr. Faman u'tiya hadduhu minhuma lam yubali bima fatahu min siyamin nahar aw qiyamin bil-lail. Dalam hadis baginda bersabda, di antara perkara yang jarang sekali diberikan kepada kalian, artinya kalau seandainya ada orang mempunyai dua perkara itu beruntung. Apa dua perkara? Al-yaqin, keyakinan yang kuat, wa azimatus sabr, dan kesabaran yang kuat. Baginda bersabda, barang siapa yang telah mendapatkan dua perkara yang langka ini, punya keyakinan yang kuat dan kesabaran yang kuat, maka dia tidak peduli dengan apa yang dia lewatkan dari puasa siang hari ataupun beribadah di malam hari. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi yang digapai oleh mereka tuh, orang yang puasa terus ataupun yang qiyamul lail terus. Kalau seandainya dia tidak berpuasa banyak, puasa sunnah maksudnya, dan dia tidak qiyamul lail banyak, tapi tetap dia akan mendapatkan derajat yang tinggi itu dengan apa? Dengan keyakinan dan kesabarannya. Dia bisa nyusul, bahkan mendahului orang-orang ahli ibadah karena dia punya dua yang langka tadi. Nah, gimana cara dapetinnya itu? Ya, berusaha, dan nomor satu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita karunia daripada keyakinan dan kesabaran. Nah, begitu ya, ikhwan. Baik. Mari kita kembali dalam pembahasan kita Risalatul Mudzakkar. Di sini ikhwan, Imam Haddad setelah mendatangkan al-basmalah, beliau sebelum mulai hamdalah, beliau utarakan satu ayat. Subhanaka la ilma lana, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tiada ilmu bagi kami. La ilma, ini dalam bahasa nahunya nafiyah lil jenis, artinya sama sekali tidak ada ilmu, banyak atau sedikit, secuil pun enggak ada ilmu yang kami punya, illa, melainkan, ma, apa-apa, alam tanah, yang engkau ajarkan kepada kami. Semua ilmu kami murni darimu ya Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui, ya. Apa yang manusia ketahui adalah bagian daripada ilmu Allah yang Allah berikan kepada manusia itu. Seluas-luasnya ilmu manusia itu sangat sedikit dibanding ilmunya Allah Ta'ala. Nah, makanya ketika Nabi Musa alaihissalam, ya kan, sempat berguru beliau kepada siapa? Ke Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa berguru ke Nabi Khidir dalam cerita yang ma'ruf itu di surat Al-Kahf, iya kan? Surat Al-Kahfi. Sama Nabi Khidir diajak berpetualang. Tapi petualangan yang aneh. Ngancurin apa itu? Perahu orang, bunuh anak kecil, ngapain lagi? Bangun dinding yang mau roboh, aneh-aneh deh pokoknya Nabi Khidir. Tapi itu pelajaran besar Nabi Musa. Baginda bersabda, rahimallahu akhi Musa, lau sabar, Allah merahmati Nabi Musa, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya dia bersabar aja, enggak banyak tanya, dia bakal banyak lagi lebih dapat pelajaran daripada Nabi Khidir. Tapi gara-gara banyak memprotes, akhirnya cuma 3 poin yang beliau dapatkan. Nah, 3 poin yang beliau dapatkan itu juga luar biasa ya kan sebenarnya. Nah, dalam riwayat ketika Nabi Khidir alaihissalam mau berpisah dengan Nabi Musa, ya kan? Setelah apa namanya adventure berpetualang panjang lebar, mau pisah sekarang, sudah kau tak bisa lagi bersamaku wahai Musa, jarang, cukup ini yang aku beri. Nabi Khidir berkata, itu pas itu mereka lagi di laut. Kemudian Nabi Allah Khidir alaihissalam menyelupkan jarum ke lautan di samudra besar.
Katanya, wahai Musa, engkau lihat jarum ini meneteskan air satu tetes. Inilah perumpamaan ilmuku dan ilmumu dan ilmu semua makhluk dibanding ilmu Allah yang bagaikan samudra itu. Jadi ilmu semua makhluk itu hanyalah satu tetes ini. Dibanding ilmunya Allah, apa itu? Samudra yang tidak ujungnya. Nah itu tuh, itu persis perumpamaan nisbat antara ilmunya kita makhluk dengan ilmunya Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jauh banget. Berapa juta, berapa triliun persen, ya kan? Ilmunya Allah sangatlah luas. La ilaha illallah. Subhanaka la ilma lana ya Allah. Tidaklah ada ilmu yang kami punyai melainkan illa ma 'allamtana, melainkan apa yang engkau telah ajarkan itu kepada kami. Kalau orang faham ayat ini dan menerapkannya dalam kehidupannya, ya pastilah tiap-tiap dia bertambah ilmu, dia enggak bakal sombong. Ya kan? Makin tambah ilmu, makin tawadhu dia. Karena dia sadar, ini murni semua dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya aku berusaha mati-matian, kalau Allah tidak mentakdirkan ilmu ini datang kepadaku, enggak bakal datang. Jadi semua ini murni dari Allah Ta'ala. Dari mana aku sombong? Ya kan, buat apa sombong? Ya, ini semua cuma titipan dari Allah Ta'ala. Cuma titipan dari Allah Ta'ala. Dan kapanpun saat Allah mencabut, bisa. Ada orang ulama besar, hebat, ilmunya luas. Kejedot jadi gila. Mana ilmunya? Kejedot jadi gila. Mana ilmunya? Hilang semuanya. Yang tadinya jadi mulia, jadi orang gila. Hilang ilmunya. Allah Ta'ala bisa. Kapanpun Allah mau mencabut ilmu, Allah bisa mencabut. Maka jangan sombong dengan ilmu yang hakikatnya hanyalah titipan dari Allah Ta'ala. Yang itu adalah amanah dari Allah kepadamu untuk engkau sampaikan ke yang lain, untuk engkau amalkan, bukan untuk engkau sombong-sombongkan. Kan? Bukan engkau sangka bahwasanya dirimu lebih baik daripada yang lain karena ilmu yang engkau punya. Enggak, ikhwan, jauh banget. Imam Syafi'i berkata, mazdadtu ilman illa zada ilmi bijahli. Tidaklah aku bertambah ilmu melainkan tambah kesadaranku atas kebodohanku. Makin banyak ilmunya, makin sadar, oh berarti aneh bodoh banget. Ini baru aneh tahu sekarang. Tadinya aneh enggak tahu, berarti masya Allah. Ada perihal yang tadinya aneh enggak tahu. Aneh enggak tahu. Sekarang aneh tahu sekarang bahwasanya tadi aneh enggak tahu. Gitu. Makin banyak ilmunya, makin sadar ketidaktahuannya, begitu. Nah begitu, ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang membukakan engkau akan mata hatimu untuk melihat keburukan-keburukanmu hingga engkau membenahinya. Bukannya ilmu yang dengannya engkau melihat keburukan orang lain, bukan. Bukan yang ilmu dengannya engkau menimbang orang lain, bukan. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menyadarkanmu atas kekuranganmu sehingga engkau membenahinya, yang membuat engkau menimbang dirimu sendiri. Itu baru ilmu yang manfaat. Yang tiap-tiap bertambah ilmu itu, maka akan bertambah kerendahan hati. Tapi ada sebaliknya, ilmu yang tidak bermanfaat. Nah tadi yang kita baca doa di awal majlis, wa na'udzubika Allahumma min ilmin la yanfa', kan dalam hadis baginda berdoa itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, jauh-jauhkan aku daripada ilmu yang tidak manfaat. Apa itu ilmu yang tidak manfaat? Oh, itu bahaya, ikhwan. Namanya sih ilmu, keren, tapi waduh, enggak manfaat. Ilmu yang tidak manfaat, ilmu yang melupakanmu akan kekuranganmu sendiri. Ilmu yang membuatmu sombong. Itu ilmu yang tidak manfaat itu. Ini bahaya ini. Kalau orang senantiasa bertambah ilmu yang tidak bermanfaat, na'udzubillah min dzalik, akhir cerita nanti akan menjadi ulama. Jadi ulama, tapi ulama apa? Ulama su'u namanya kan. Itulah ulama su'u, punya ilmu tapi tidak manfaat ilmunya. Makanya baginda berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah yang maha mengetahui, al-hakim, yang maha bijak dalam setiap ketentuanmu, al-hakim. Dalam bahasa sastra Arab ini, innaka antal alim, anta ini bisa di-i'rab sebagai dhamir fasl. Naam. Karena baina syai'in mutalazimin ya, baina isim inna sama khabar inna. Artinya apa? Inna itu artinya sesungguhnya, ta'kid dalam bahasa Arab. Dan fungsi daripada dhamir fasl juga artinya ta'kid. Innahu huwa.
innaka anta ta'kid, memastikan sungguhnya engkaulah yang pasti, gitu kalau bahasa terjemahnya. Al-Alim maha mengetahui, ya kan? Allah mengetahui segala perkara. Ikhwan, Al-Hakim maha bijak dalam tiap-tiap ketentuannya. Dan tidaklah ada ketentuan yang Allah Ta'ala tentukan melainkan ada hikmah di baliknya, ya kan ya. Dan Allah Ta'ala uji hamba-hambanya itu dalam berhusnudzon, berbaik sangka atas ketentuan-ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah engkau meyakini Allah maha bijak? Iya. Tapi kok aneh, kita memprotes takdirnya Allah. Ah, berarti engkau masih ragu akan kebijakan Allah Ta'ala. Gitu. Kalau engkau yakin akan kebijakan Allah, engkau akan redha dengan semua takdirnya. Nah, begitu ikhwan. Ini omongan enggak mudah ya. Ngomongnya sih mudah, tapi praktiknya setengah mati. Redha dengan segala takdir Allah. Wah, itu ujiannya berat ikhwan. Memang itu ujiannya hamba Allah. Allah mau melihat bagaimana perihal mereka dengan takdir-takdirnya Allah Ta'ala. Bila mana mereka menerima, nah dia bilang gini, ulama bilang kayak gini, anta turid wa ana urid walakin Allah yaf'al ma yurid. Ini kan, oi Bani Adam, engkau punya keinginan, aku pun punya keinginan, tapi yang jadi keinginan siapa ya? Oh, bukan keinginanmu walakinanku, hanya keinginan Allah Ta'ala. Gitu. Dalam hadits Qudsi Allah Ta'ala berfirman, fa in sallamtani fi ma urid, tamam, arihtuka mimma turid, wa in lam tusallimni fi ma urid at'abtuka fi ma turid wa la yakunu illa ma urid. Katanya, seandainya engkau memasrahkan keinginanmu kepadaku, maka aku akan mudahkan engkau untuk sampai kepada keinginanmu. Allah bakal bantu kita sampai target kita bila mana kita redha dengan segala takdirnya. Tapi bila mana engkau memprotesku atas ketentuanku, kata Allah Ta'ala, maka aku akan capekkan engkau. Dalam protesan itu, dia bikin sumpah, dia bikin gelisah sama Allah Ta'ala. Dan akhirnya yang terjadi adalah tetap ketentuanku yang terjadi. Nah gitu. Jadi cuma dicapekin gitu ya sama Allah Ta'ala. Buat apa? Makanya jangan kita memprotes. Jangan kita memprotes atau berat hati dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Protesanmu tidak akan mempengaruhi takdir Allah. La yaksuru hammuk ma guddir yakun, kata beliau yang hadir berkata. Jangan sumpek. La yaksuru hammuk, jangan kau gelisah, jangan kau sumpek. Ma guddir, apa yang telah ditakdirkan itu akan terjadi. Hammuk waqti mamuk wa yahak ma yufid. Al-ghadha taqaddam fa ghanami sukun. Kegelisahan, kesumpekanmu tidak akan merubah takdir. Takdir ya begitu, jalan. Maka fakanam suku, maka tenanglah. Dan tidaklah ada yang terjadi melainkan takdirnya Allah. Oleh karena itu, pasrahlah kepada Allah, dekatlah kepada Allah, maka Allah akan menenangkan hatimu sehingga engkau bisa menerima segala takdirnya dengan segala ketenangan. Soalnya Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Taib, itu hakim. Nah, di sini ikhwani, beliau Imam Haddad mulai mukaddimahnya ya, kita baca mukaddimahnya. Okay. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alladhi khalaqal insana min tin, yang mana Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dan Allah Ta'ala menjadikan zuriat manusia itu berasal daripada air yang mahin, yang hina. Wa akhraj, okay. Ini luar biasa ikhwani. Mukaddimah yang didatangkan Imam Haddad singkat tapi sangat padat. Nih, kalau kita bahas per koma itu masya Allah ada dalilnya, dari pun dari Al-Qur'an ataupun hadis, kemudian makna-makna yang ada di dalam tiap-tiap alenia atau tiap-tiap jumlah itu sangatlah dalam. Beliau mulai dengan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memang umat Nabi Muhammad kan terkenal dengan apa? Okay. Julukan kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah apa ya ikhwan? Umat-umat dahulu mengenal kita sebagai apa? Atanisha, Atan Dulusan. Sabar. Allahu Akbar. Allah
Sifat namanya Alhamadun. Apa arti Alhamadun? Artinya orang yang senantiasa memuji, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama baginda Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Kalau di kalangan penghuni langit, nama baginda tenar dengan nama Ahmad, yang memuji. Di antara nama Rasulullah, Hamid, sama juga memuji, Mahmud yang terpuji. Dan bendera, bendera panji Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar, namanya apa ya? Bendera liwaul hamd, pujian. Jadi semua itu mushtaq daripada kata dasar ha mim dal, pujian, memuji, terpuji, begitu ya kawan. Nah, baginda bersabda, siapa sih mereka Alhamadun? Mereka yang memuji Allah, artinya adalah mereka yang senantiasa memuji Allah, baik pun dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sedih. Senantiasa yang keluar dari mulutnya adalah Alhamdulillah. Nah itu tuh Alhamadun. Dapat nikmat Alhamdulillah, itu jelas. Ah, tapi ketika engkau diuji sama Allah Ta'ala dengan balanya, dengan musibahnya, ayo gimana? Masih adakah Alhamdulillah? Itu ujian. Kita ikhlas. Mereka Alhamadun yang senantiasa memuji Allah fi sarra'i wadh-dharra. Dalam lenggang mereka memuji Allah, dalam sulit mereka memuji Allah. Dan kalimat Alhamdulillah, ikhwani, kalimat Alhamdulillah itu luar biasa, ikhwan. Segala puji bagi Allah. Kalimat Alhamdulillah bila mana keluar dari hati seorang hamba yang tulus, yang benar-benar memuji Allah dengan kesungguhannya, dan keluar itu dari hati lubuk sanubari terdalam, itu pahalanya besar, ikhwan. Dalam hadis baginda bersabda, walhamdulillah tamla'ul mizan. Naam, azim. Al-mizan, timbangan amal nanti di hari kiamat. Gede-gede luar biasa. Dibilang timbangan amal itu, Imam Qurtubi nyebutin di tadhkirah. Timbangan amal itu, kalau seandainya diletakkan bumi dengan seisinya, dan langit dengan seisinya, di timbangan amal itu persis kayak gundu, kalau bahasa gitu ya, kelereng itu kayak gundu diletakkan di padang pasir. Nah gitu, persis. Masya Allah. Berapa persen yang gundu ambil dari padang pasir? Secuil. Begitu pula, kalau seandainya bumi dan langit diletakkan di mizan, ya begitu kayak gundu tuh, di padang pasir yang sangat luas. Oke, pas di hari kiamat nanti kita akan lihat, wah ini timbangan gede banget, bisa dipenuhi dengan apa? Kita punya amal soleh apa bisa penuhin itu? Tapi kata baginda, kalimat Alhamdulillah ketika keluar daripada hatimu yang tulus, benar-benar memuji Allah, itu pahalanya bisa memenuhi timbangan itu dengan kebaikan. Penuh timbangan itu. Cuma dengan satu kalimat, apa? Alhamdulillah. Banyak Alhamdulillah, banyak-banyak baca Alhamdulillah ya kawan ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Tuhan semesta alam. Bahagia. Di sini Imam Haddad menyebutkan beberapa sifat ya. Allah Ta'ala menciptakan manusia daripada tanah. Naam.
Ya, memang benar ya, Pak, ini. Dan di sini hikmah sangatlah besar dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Asal muasal manusia itu tanah. Betul. Dan kita akan kembali ke tanah. Perihal ini tanah bahagia. Nah, dia bilang begini. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam langsung dari tanah kan ya. Dan Allah Ta'ala ciptakan Siti Hawa daripada apa? Tulang sulbinya Nabi Adam. Makanya yang dikatakan antara perempuan dan laki-laki ini enggak apa kita bahas keluar tema dikit ya. Kalau perempuan sama laki-laki cepetan tua yang mana? Perempuan atau laki-laki? Perempuan ya. Cepet tua perempuan. Padahal perempuan itu marah kalau dibilang tua. Iya enggak? Tapi kenyataannya yang cepet tua ya perempuan dari laki-laki. Tapi jangan dibilang marah, jangan dibilang tua. Kadang-kadang bukannya istri kita enggak, ibu kita kadang-kadang. Ya kan? Kalau kita ditanyain berapa umur kita, umurannya sudah 30, ibu marah. Apa kesalahannya? Kalau itu sudah tua berarti dia lebih tua lagi. Gitu. Sampai segitunya perempuan enggak mau dibilang tua. Tapi dari kenyataan perempuan itu lebih cepat tua. Kenapa? Kata ulamanya banyak hikmah diantaranya. Ya perempuan tercipta daripada tulang sulbi. Kalau organ manusia ya, entah tulang kah, entah daging kah, dibanding sama tanah, yang lebih cepat rusak yang mana? Iya, tulang. Tanah ya tanah, nggak rusak-rusak. Kalau ini coba, tanah sama tulang, lama-lama rupuh, apa namanya? Rapuh itu tulang. Ya makanya itu adalah rahasia kenapa perempuan lebih cepat tua dari laki-laki, karena emang asal-muasalnya tulang yang lebih cepat rapuh daripada tanah. Wah kata ikhwan, tapi semuanya emang dari tanah semua, tenang aja ikhwan. Yang perempuan yang laki semua dari tanah dan akan kembali ke tanah. Oke, kalau dalam bahasa kita apa ya, orang Betawi biasanya kalau udah tua kita ketemu kakek-kakek udah tua nih ceritanya, sakit-sakitan, apa yang dibilang? Wah udah kecium bau apa? Kecium bau tanah. Kenapa? Bakal kembali ke tanah bentar lagi. Iya kan ya? Dan itu kalimat itu kecium bau tanah itu nyata loh ikhwan. Nyata, benar-benar nyata. Bagi mereka yang bisa mencium, bukannya orang soleh, wali, enggak, orang biasa pun bisa menerka. Ketemu orang sakit yang udah enggak bisa lagi ketolong. Itu kerasa banget udah kecium bau tanah nih, benar-benar kecium bau tanah gitu. Betul. Untuk orang tua biasanya pas kita salaman, berarti gak lama lagi nih. Dan benar itu ya, nyata bau tanah itu ya. Benar, bukan cuma kinayah ya. Betul itu kinayah, tapi itu kenyataan itu bau tanah itu. Maka Allah panjangkan umur kita insyaallah. Amin. La ilaha illallah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin. Allah telah jadikan zuriyahnya manusia. Ya, turun temurunnya manusia berasal dari air yang hina. Ma artinya air, mahin yang hina, yang jijik. Betul. Sayyidina Ali berkata, katanya aku heran dengan manusia ini. Ada apa? Kok bisa ya dia sombong? Padahal nih kata Sayyidina Ali, manusia itu tercipta dari cairan yang hina, maksudnya air mani, jijik. Dan dia akan menjadi perihal yang menjijikkan juga. Kalau dia meninggal, kalau dia mati, jadi apa? Jadi bangkai, orang jijik. Jadi awal mulanya perihal yang menjijikkan. Dan akhirnya juga perihal yang menjijikkan. Di antara keduanya, awal sampai akhir, ketika dia hidup maksudnya, yahmilul azirah. Dia membawa perihal yang menjijikkan. Maksudnya apa? Dalam perutnya. Manusia dalam perut bawa kotoran. Kalau keluar tuh gimana? Jijik. Jadi semuanya keliling dengan kejijikan. Mulainya dengan perihal jijik, dan akan kembali ke perihal yang jijik, dan senantiasa dia membawa perihal yang jijik. Kok masih bisa sombong ya? Begitu kata Sayyidina Ali. Kalau orang mulai ada lintasan hati, nah begini, itu perkataan yang seperti itu ikhwan, itu kita ingat ketika ada lintasan sombong di hatimu, lintasan aku lebih mulia dari fulan, ingat-ingat, ngapain sombong ya, ini semua titipan dari Allah, dan manusia itu hakikatnya perihal yang menjijikkan. Nah ini buat kita ingat-ingat ketika ada lintasan-lintasan sombong di hati kita, begitu ikhwan. Walaupun Allah Ta'ala telah muliakan Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam, wa hakala. InsyaAllah kita akan lanjut kembali dalam kajian ini insyaAllah Ustaz. Ya, masih dalam mukaddimah ya, masih dalam mukaddimahnya. Nah di sini Imam Haddad nanti akan membahas
perkataan beliau yang sangat luar biasa, wa akhrajal mu'minina almutawasina bil haqqi was sabr min zumratil khasirin bi istithna'ihi iyyahum ba'da an 'amma bil khusran nawa al insan alladhi huwa sa'iral adamin. Kita akan membahas perkataan beliau yang berkaitan dengan surat wal 'asr insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana insyaallah yukrimna wa iyyakum wa yamun 'alaina bi kamal at-tawfiq wa kamal ar-ridha wa kamal al-qabul wa yuhanni ruh nabi sallallahu alaihi wa sallam ilaina wa rabbana hadhihi ghani wa 'amal wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.